Infografis alur pelayanan intansi. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan alur pelayanan instansi di SMPN 1 Atap 1 Cikelet dalam kegiatan penerimaan peserta didik baru tingkat SMP tahun ajaran 2021-2022. Berikut disajikan infografis alur pelayanan penerimaan peserta didik baru di SMPN 1 Atap Cikelet tahun ajaran 2021-2022. Kuota penerimaan. Kuota penerimaan peserta didik baru di SMPN 1 Atap Cikelet terdiri dari beberapa jalur penerimaan. Yang pertama, jalur prestasi maksimal 25%. Yang kedua, jalur mutasi maksimal 5%. Yang ketiga, jalur afirmasi maksimal 15%. Yang keempat, jalur zonasi maksimal 50%. Persyaratan umum. Dokumen yang perlu dipersiapkan oleh setiap peserta untuk mengikuti penerimaan peserta didik baru yaitu yang pertama, surat keterangan lulus atau ijazah. Yang kedua, akta kelahiran. Yang ketiga, kartu keluarga. Dokumen pendukung. Dokumen pendukung lain sesuai jalur yang diikuti. Yang pertama, sertifikat prestasi akademis ataupun non-akademis bagi siswa didik baru yang mendaftar melalui jalur prestasi. Yang kedua, Kartu Indonesia Pintar, Program Keluarga Harapan atau sejenisnya bagi siswa-siswi yang mendaftar melalui jalur afirmasi. Yang ketiga, surat keterangan perpindahan tugas dilampirkan untuk peserta didik baru yang mendaftar melalui jalur mutasi. Jadwal kegiatan. Pertama, 28 Juni sampai 9 Juli 2021, calon peserta didik baru di SMPN 1 Atap 1 Cikelet melakukan pendaftaran dengan cara mengisi formulir yang telah disediakan oleh panitia di sekolah. Yang kedua, 28 Juni sampai 9 Juli 2021, pengumpulan berkas oleh calon peserta didik baru di SMPN 1 Atap 1 Cikelet sesuai dengan jalur masuk yang dipilih. Yang ketiga, 10 Juli 2021, pengumuman hasil verifikasi. Pengumuman dilakukan melalui pesan singkat dan papan informasi yang disediakan di sekolah. Tahapan penting yang harus dilakukan calon peserta didik baru. Yang pertama, persiapan dokumen yang dibutuhkan. Dokumen-dokumen yang dibutuhkan sesuai dengan jalur masuk yang dipilih. Yang kedua, menyerahkan berkas dan mengisi formulir. Yang ketiga, mengecek hasil pengumuman. Mengecek hasil pengumuman melalui pesan singkat maupun melalui layanan papan informasi yang disediakan di sekolah. Demikian infografis alur pelayanan intansi di SMPN 1 Atap 1 Cikelet dalam kegiatan penerimaan peserta didik baru tingkat SMP tahun ajaran 2021-2022. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.